Halo semua, ketemu lagi dengan video 42 Style Kak ya. Saya menjual tas-tas Monja dari Balpres Kawat Korea Kak ya. Saya pengiriman dari Denpasar Timur Bali Kak. Jika nanti ada yang kakak suka tas-tas yang saya sewing, kakak bisa screenshot kirim ke nomor WA yang saya sematkan. Saya edisi kulas Kak, edisi kulas terus hari ini Kak, karena baru habis bongkar bal Kak. Sekalian saya bongkar dua. Ini cantik Kak, klat. Aduh, perhatikanlah Kak, ini secantik banget ini loh klatnya. Dia modelnya klat gini tuh. Ya. Size-nya dia 30. Ini Kak, kayak ular ya. Brand-nya Korun lagi Kak. Brand Korun, mulus banget. Di belakangnya kayak gini tuh. Cakep banget ya. Motif ular apa kulit ular, nah saya kurang paham. Cakep banget. Tuh. Ya. Cantik banget. Nih. Cantik banget tapi ini Kak. Korun. Tumben saya ada klat kayak gini Kak, cantik. Korun. Size 30. Di dalamnya ini ada poket, ada satu ruang berzipper. Dia lengkap dengan nomor serinya Kak, Korun. Tuh. Lengkap nomor serinya ya. Biasa kalau Korun nih. Ini kalau mau saya kasih Kak 150 aja. 150, cakep banget lah. Korun Kak. 150. Ini kayak Egner Kak ya, angka A-nya nih. Kakak perhatikan mulus banget ya sudut kulitnya. Cakep banget nih. Kayak pakai Egner. Enggak tahu nih Egner. Tapi dia brand-nya Andinetti. Tuh. Ini simple tuh, masih aman banget ya. Ininya juga masih aman. Ini size-nya di 26 Kak. Tuh. Sininya juga masih aman nih kalau Kakak pakai ini nih, kebalik nih Kak. Dipakainya simple nih, tuh. Dia sudah brand. Cantik banget tuh, masih hitam pekat, lihat kulitnya bagus banget. Simple ini. Kalau dompet panjang nggak muat lah Kak ini ya. Tuh. Dalamnya cantik, lengkap dengan tag-nya tuh. Emboss brandnya dia kayak Egner dia saya kira. Ini kalau mau Kak, simple tapi cantik, sudah kulit asli. Kalau orang pasti nggak lihat ininya, dikiranya Kakak pakai Egner. Tuh, hardware dia masih glowing. Ini kalau mau Kak, saya kasih 200. 200. Aduh, ini lagi cantik banget. Ini warna navy. Nepi Kak, tuh ada motifnya. Di sini aman dia ya. Tuh. Ini brandnya Fabio. Ini kayak motif sling HP gitu Kak ya. Kulitnya jangan Kakak tanya lah Kak, tuh. Kalau sudah Fabio ini kulitnya mantul. Satu ruang di depan. Ini Kakak pakai simple. Ini masih bisa di-adjust. Kalau Kakak mau ini juga tuh. Ini tinggal Kakak panjangin. Simple kulit asli. Fabio. Warna nepi. Handphone muat. Kayak pakai nih. Handphone muat Kak ya. Bersih ya dalamnya, sudah emboss-emboss. Ini kalau mau 185, cakep kulitnya jangan ditanya tuh. 185. Ini brandnya Bayenalu. Cakep ini. Kulit kroko Kak ini. Udah kulit ini ya. Cakep ya. Tuh. Klat inilah Kak. Oh, dia ada ini Kak. Ini kikis. Nggak jadi lah. Ini ketepuknya ya. Kak, ini saya dapat WB. Kulitnya Kak, Kakak perhatikanlah di sana tuh. Masih cakep banget Kak kulitnya, seger banget kulitnya ini tuh. Dia, tapi dia B2. Nah, inilah yang namanya B2 Kak. Kalau dia berpori-pori, ini B2 namanya ya.
ini tuh, ini ya dipakainya nih, ini juga bisa WB, bisa sling. Kakak perhatikanlah nih tuh, cakep banget ya. Ini ada satu ruang di sini kak tuh, satu ruang di sini. Dompet panjang dia muat satu ruang di sini tuh. Di sini juga ruang. Ruang. Ih cakep banget. B2 kulitnya B2. Di sini ada pocket dalamnya, bagus puringnya. Ini kalau mau 250. 250 kakak bisa lihat, oh seger banget nih. 250. Kak, ini saya ada ala Hermes. Ala Hermes nih. Bisa tuh. Tuh. Ala Hermes, Kak. Dia kulit asli ya. Tuh. Kakak bisa lihat tuh, kulit asli warna coklat. Ala Hermes. Kotor-kotor manja aja. Ini dia motifnya aja, Kak, ini. Motifnya aja ala Hermes. Dia tidak bertalpan. Tidak ada talpannya dia kak ya. Cantik ya, ini udah kulit asli ya. Tuh kakak bisa lihat tuh kulit asli. Ala Hermes. Kakak gini aja tenteng. Size 30. Size-nya di 30 kak. Dia brand Korea kayaknya kak tuh. Brand Korea karena ininya bahasa Korea ya. Cantik banget kak ala Hermes ini. Kulit ya. Ukurannya cantik, size ini kulit asli ya kak ya tuh. Ini kalau mau kak saya kasih ya. 185. 185, murah banget. Ini baru tuh, masih berplastik tapi kayaknya belum pulas dia, belum pulas. Masih kayak baru, anggap beli baru. Warnanya juga cantik ya. Sonopi, Kak. Sonopi. Ininya, Kak, besinya ini mantul banget. Sonopi ini kokoh. Brandnya sudah Sonopi. Tapi dia belum kulit asli, Kak, ya. Tapi cantik. Warnanya krem gitu. Belum, tuh, Kak, masih baru ya. Kayak baru nih. Brandnya dia udah Sonopi tapi. Mau Sonopi nih, saya kasih 150. Mau 150. Semua masih berplastik ya. 150. Ini kak brandnya Sonopi. 150. Ini size-nya di 22. Size 22 ya. Sonopi. Ini minus kak, talinya yang minus glossy-nya ini ya. Padahal dia cantik ini ya kak ya. Brandnya Etro. Minus tali panjangnya ini kak. Ngeletek dia. Padahal cantik banget kak, lihat ya. Etro. Dia pakai magnet tanam kak. Tuh. Pakai pesta gini cantik banget kak. Lihatlah glossy dia. Masih mulus padahal ini kak. Cuma dia glossy-nya yang di tali panjangnya dia minus. Kakak bisa lihat dalamnya. Etro. Lengkap nomor serinya ini kak ya. Mau Etro? Cantik banget loh dalamnya. Saya kasih ini kak 130. Kakak kau pakai pesta cantik. Udah lengkap nomor seri Etro 130. Ini lagi cantik ya. Kulit asli kak ya. Tuh. Kakak bisa lihat kulit asli di sininya cantik. Di sininya tuh masih aman semua, Kak ya tuh. Dia ada brand di depan ada ini, di belakang juga dia ada pocket. Ini. Size dia di 28. Ini bisa di-adjust kayak ini ya. Tapi ini minus sedikit, Kak. Butuh lem ya, butuh lem. Kakak lem aja nih. Butuh lem kak ini, butuh kakak lem yang gini tuh.
Ini kalau mau kak, kulit asli 120. Karena ada minus kakak butuh lem ya. Padahal cantik banget lu kak. 120 udah pulas ya. Kayak kena pisau. Tuh dalamnya kak cantik banget. Ini ada ininya. 120. Aduh hobonya ini kak keren banget. Minus-minus pemakaian wajar ya. Nanti diisi vitamin cantik. Tuh hobonya kak ya mantul. Ini brand apa kak dan kak ya tuh. Cantik banget. Hobo ya. Hobonya simple. Kulitnya mantul. Dia ini satu ruang. Ini contoh kulitnya. Keren lah. Hobo payung ini. Dia ada brandnya kak. Tignanello. Nah saya gak tahu udah brand. Banyak yang gak saya tahu. Dalamnya puringnya bagus tuh. Kain ya. Lengkap dengan tagnya. Made in China. Gawinan leather. Kulit asli. Ini kalau mau 220. 220. Ini lagi solder. Pulas kak ya soldernya. Brandnya Gili. Brand dari Gili. Ini kulas ya kak ya tuh. Gili. Karena dia ada pengikisan jadi ada ini. Gili. Mau Gili 120. 120. Brand dari Gili kak. Udah Gili. 120. Dompet panjang muat ini. Tuh. Gili. Ini bersih kali dalamnya Gili. 120. Nih yang tahu brand Estee Scott Giles. Nicole Estee Giles ini. Yang tahu kak kulitnya pasti mantul banget nih. Ini warnanya merah bata. Coklat bata atau merah bata ini ya. Kayak bata. Nicole. Kak masih aman banget tuh. Ih cakep banget kak Nicole. Yang tahu brandnya Nicole. Ini size 26. Size 26. So makan terus kamu sih. Ya ampun. Nih. Melar nanti kamu sih. Tuh kulit cakep kak. Ini simple kakak pakai tuh. Kelihatan mewah banget nih. Tuh. Kayak begini pakainya kelihatan mewah ya kak ya. Masih aman banget. Ini kalau mau kak saya kasih ya 250. Karena dia cantik. 250. Tuh. Mewah dia ya. 250. Ginilah yang namanya kulit-kulit sejati. Dia brandnya Nicole Estee Giles yang tahu ya tuh. 250 kak. Cakep banget pakai ini. Ini ada klat kak, klat kulit lembut. Ini kulit ya, tuh. Harusnya ada tali panjang, tapi ini pakai klat aja. Masih aman batu-batu kak ya, tuh. Mau klat ini kak, kulit ya. Saya kasih 85. 85. Satu ruang berjiper, dua poket. Klatnya saya kasih ya kak ya, 85. Ini kulit lembut. Ini yang tahu brandnya nih kak. Brand dari ada pengikisan sedikit ini. Nanti dibantu cat ya. Biar aman. Selain itu dia aman tuh kakak bisa lihat ya. Cupcake kak. Tumben dapat slingnya cantik motifnya ini. Yang tahu brand cupcake. La Palette. Tuh. Cantik ya. Mau 150. Mahal loh kak ini brandnya tuh. La Palette. Kuda-kuda yang tahu brand aja ini kak ya tuh. La Palette 150. Tuh. La Palette cupcake lengkap di sana tek-teknya 150.
Nah, ini yang suka hijau-hijau. Minus tali panjang, Kak, dipakai gini aja. Kulit asli ya. Hijau ini. Warnanya hijaunya cakep ya. Hijau-hijau lumut gitu, Kak ya. Kakak tenteng gini aja cantik. Size dia di 22, size 22. Tenteng gini aja, Kak, cantik. Tuh. Kulit asli, Kakak bisa lihat tuh. Ini kalau mau, Kak, saya kasih murah aja. Brandnya dulu lihat ya. Ini, Kak, brandnya juga saya nggak tahu. Meiyupuren. Nah, plat besi lagi cantik. Ini kalau mau, Kak, saya kasih 185. Kulit asli. Kalau brand mahal, Kakak beruntung ya. 185. Ini kamera back sling. Kakak lihatlah kulitnya masih munu. Nyol bahe nyol nih, Kak ya. Dia simple kamera back ini. Tuh. Satu ruang. Kulitnya, Kak, ampun deh lembut. Nih, aman banget. Aman pakai banget nih. Tuh. Di sini ruangnya. Ih, keren banget lho, Kak, tuh kulitnya lihatlah. Ini kalau mau 200. Comeback, kamera back. Di dalamnya pun kulit dia. Mau 200. Ambil ini, motifnya cantik. Ini lucu lagi, Kak, tuh. Kayak payung ya. Kulitnya lihatlah, Kak ya. Unik ini, Kak, unik hob shoulder. Shouldernya cantik. Unik kali nih. Mau 220. Kak, unik. Paling unik dah ini. 220. Kulitnya masih mantulita. Ini panjangnya 32, Kak ya. Aduh, cantik banget. Unik lah, Kak ya. Tuh. 220. Kakak lihat dah udah ini. Duh. Ampun deh, Cak. 220. Kak, pokoknya saya ya, walaupun lambat Pak ini balas WA karena saya sendiri keluar apa gitu. Pokoknya siapa yang paling pertama, Kak, WA itulah yang saya kasih. Mau pelanggan baru, pelanggan lama, mau ini, tetap saya yang pertama. Jadi bukan karena saya, kenapa saya selalu bilang habis-habis gitu atau gimana, enggak ada pilih-pilih. Gak ada saya ini apa namanya masalah, gak ada, Kak. Ini loh, Kak, brandnya made in it, aduh, Vera Vele, Opera Vele, made in Italy. Ini ada logonya 220. Jadi harap maklum, Kak ya, mungkin belum rezekinya. Nanti saya kan pembuka bal, buka bal terus, nanti pasti ada yang lagi yang unik-unik, Kak ya. Nah, ini ya. Ini brandnya Piekardin. Piekardin cantik. Ini belum kulas ya, tuh. Cantik sekali nih. Size di 22. Ini bekas yang di sini nih, nih kayak ini. Bekas ininya dia. Nih, beda. Nih. Ini kalau mau saya kasih 120. Piekardin 120 pesta. 120 dia. Sing. Dipa ajak ke ini nih. Kemudian tangannya tuh pakai demo ke ada kipling ada gitu tuh apa, Mei? Nilon-nilonnya. Ini cantik, Kak, brand Piekardin lengkap nomor seri nih. 120. Saya campur sama ini, Kak ya. Campur sama nilon, ternyata sedikit ininya yang kecil-kecil. 120. Ini ala apa namanya? Ala Rebecca Minkop tuh, masih aman ya. Ini, Kak, stud-studnya dua udah emboss dia. Rebecca kulas ya. Ini kayak pakai Rebecca Minkop ya. Cakep. Ini
bersih. Kayak brandnya Berera ini. Berera kak ya, tuh cakep Berera. Ini kalau mau kak, saya kasih di 250. Cantik warnanya 250. Ini Sisley. Ini aku lipat-lipat aja kak dia tuh. Bekas kelipat tuh. Kalau diisi dia tuh aman kak ya kalau diisi. Sisley, bahannya Sapiano lembut nih kak ya tuh. Mau Sisley? Cakep ya, lengkap tali panjang. Size dia di 32 kak, 32 i cantik. Lengkap tali panjangnya ya. Tali bawaannya dia udah Sisley-Sisley. Handle masih aman. Mau ini kak, 200, Sisley 200. Tuh. Banyak ruang ya. Sisley 200. Minus pemakaian wajar kak ya. 200. Kak kulitnya ini mantul banget. Kakak lihat ya. Ininya masih glowing. Ini kulitnya kak. Sudut aman semua ya. Di mix nih tuh. Masih cantik banget kak ini. Size di 28. Kak ambil ini, kulitnya mantul. Dia modelnya memang pesta tenteng. Masih glowing kak ini. Kayak beli baru. Lihat kulitnya tebel ini. Ini brandnya Samantha Tapasya kak ya. Tuh. Masih super glowing ya. Kakak pakai ini kak. Duh, udah cantik banget nih. Diinin, ditenteng gini. Samantha Tapasya masih like new. Saya kasih kak ya 250. Udah brand Samantha Tapasya kak. Modelnya cantik. Samantha Tapasya tengah-tengah ada satu ruang. Akan nyesel kakak ambil ini loh. Kalau kakak beli barunya berapa? Ininya aja masih glowing. Ini beli Monja rasa baru ya. 250. Nah, ini saya dapat lagi. Aduh, Kak. Mulusnya kebangetan ini ya. Glowingnya. Unik banget lah Kak ya ini. Kulitnya jangan kakak tanya deh tuh. Dia brandnya Arnaldo Bassini. Kak cantik. Size 30. Ini dengan ada stud-stud kayak gini ya. Warnanya kak masih mantul. Kakak perhatikanlah sana ya. Size 30. Pokoknya like new ini. Like new. Ya. Aduh kak ininya. Stud hardware masih glowing. Mau kak ini 275. Sampai di tempat kakak, kakak akan bilang makasih kak, tasnya cantik. 275. Lihatlah kak, semewahnya dia. 275. Mau di 275. Tuh kak, Arnaldo Bassini. 275. Ini ala Gucci kak. Ala Gucci. Dimix sama kulas. Ala Gucci cantik banget nih. Ini contoh kulitnya ya kak ya tuh. Ini contoh kulitnya. Mau ala Gucci. Ada brandnya sendiri. Size-nya di 30. Saya kasih 150. 150. Kampasnya cantik. 150. Saya campur sama ini kak ya. Sama nilon nih, cantik 150. Nih saya ada Kipling. Nah, yang mencari Kipling kak, aduh kak. Ini warnanya masih hitam pekat. Lengkap bodat, lengkap pisangnya, lengkap lagi dengan ininya.
Warnanya hitam pekat masih kak, size-nya cantik, size 30. Lengkap tali panjang. Aduh kakak di mana lah? Masih itu yo. Hitamnya masih pekat. Kipling. Sininya juga nih, aduh mulus banget. Dia lengkap tali panjang. Kipling. Modelnya pun cantik kak tuh, model pun cantik, Kipling. Tuh. Lihat dalamnya bersih, bersih. Tuh. Ini tag lengkap nomor seri tag Kipling. Mau kak? Aduh cantik banget ini. 185 ini, 185 lengkap pisang bodat ini semua. 185. Sama ini lagi, aduh cantik. Ini juga kak sempurna masih kak. Biasanya kan kakak tahu ininya rusak. Ini masih aman dong Lika. Biasanya kan ininya ngeletek-ngeletek, tapi ini aman. Size-nya pun cantik, aduh ama warnanya pun dia lengkap ini. Ini pisangnya hilang, tapi dia cantik ini kak. Modelnya cantik ini. Ini kalau mau 175, pisang nggak ada ini kak. Warnanya juga cantik, ininya masih aman. Tuh. Size di 28, kiri kanan pokoknya masih lengkap kak ya, cuma pisangnya aja nggak ada. 175. 175. Karena dia mau minus pemakaian, nanti kakak cuci, keluarin nih cuci, pemakaian manja. 175. Ini tek-teknya kak ya tuh. 175. Ini ada sling cowok kak ya. Kakak bisa di-adjust di sini gini nih caranya. Buka ini. Tuh. Ini nah. Ini sling cowok kerja kak ya. Oh, kepannya. Untuk kerja cakep, untuk kuliah. Ini untuk di koper bisa tuh. Kalau jalan-jalan pakai ini, taruh koper juga bisa. Ini kalau mau kak, 35. Sekat untuk laptop ada. 35. Masih keren hitam pekat ya. Untuk di koper nanti ini juga bisa. Ini WB kak, WB Supreme. Nih. Keren banget kak, WB Supreme. Ininya cakep, masih aman. Ini kalau mau 75. 75 masih cakep ya. Ininya rapi sekali. Supreme. Tapi dia nggak ada tag-tag made in China aja. Masih cakep ya, 75. Ini keren ya. Tuh. Ransel nilon. Fashion. Di sini satu ruang. Oh, macet sana, Kak. Di sini agak macet sedikit. Ini cakep ini. Mau 85. Nilon kak ya. Cakep. Mau 85. Yang di sini agak macet. Nanti kakak ini tuh. Kakak sendiri ini ya. Saya jual harganya segitu. Mau 85. Mau 85. Nih. Lengkap dengan tag-nya. Ada tag-nya. 85. Ini Supreme juga kak, Supreme. Satu ruang.
75 juga kak nih, 75. Mau ala Supreme 75. 75 kak, ala Supreme juga 75. Tuh, kalau ini Naikong kak. Nike. Keren kak ini. Tuh. Nike 150. Karena dia udah ada tag-nya tuh, cakep. 150 Nike. Nike 150. Ini ada kak, ala Kipling. Dia brandnya Ruilas. Ala Kipling Tote ya. Ada mainannya. Mau 50. Oh ini mau ini kak. Tuh udah agak retak. Ini kalau mau saya kasih 35 aja. Mau 35. Mau 35. Ini loh agak ini. 35 aja wes. Ini solder kak. Brandnya Lihi. Cantik loh soldernya ini, baku, nilonnya lembut. Nih, Lihi. Ada tag-nya ini. Bagus sekali kak ya. Mau 50, dompet panjang muat nih. Mau 50. Ini brandnya juga. Mau 50. Ini WB kak, agak besar nih. Keren ini ya. WB Loreng. WB Loreng. Agak besar ini untuk cowoknya ya, Pak Su ini. Mau 120, cakep ya. Tuh, 120 agak besar. Sini ruang, di sini ruang. Ini ada ininya. 120. Tuh. Ini Villa kak, Villa. Dia minus ini, tuh retak sariawan. Mau Villa, cantik sebenarnya ini minusnya kak ya. Dia ndak ada ininya. 50.000 size 28. Mau 50.000 minus tali panjang juga. Mau 50.000. Dia sudah villa-villa kak tuh, udah villa. 5. Ini tenteng Kipling kak. Nah kayak gini lah biasanya Kipling minusnya. Ini udah Kipling ya. Lengkap minus bodat sama ini. Gak ada tali panjang. Saya kasih murah aja. Ini udah Kipling kak, Kipling. Tuh, Kipling ya. Lengkap dia dengan pertekan biasanya. Lengkap tag Kipling. Ini saya kasih 50.000 aja. Kipling 50.000. Kak ini cakep kak, tapi saya nggak tahu brandnya apa. Ini brand bagus sekali ini loh. Buat Olga bisa ini. Keren ya. Tuh kak. Mau 120. Bisa kakak tenteng pakai Olga cewek cokok cok ya kak ya. 120. Ini dia mau minat nih. Cantik. Cakep dalamnya udah. Oke kak, sekian dulu untuk edisi kulit sama nilonnya yang kecil-kecil. Nanti kita ke edisi yang ukuran sedang pulas kak ya. Terima kasih.